Saudara-saudari yang terkasih, berkah dalam. Hari ini, Senin 11 Februari 2018, kita ingin merenungkan bersama dari Injil Markus bab 6 ayat 53 sampai 56. Injil pada hari ini berbicara bagaimana orang banyak berusaha bahkan berlari-lari, berbondong-bondong untuk mencari Yesus untuk mengalami kesembuhan. Kesembuhan dari berbagai penyakit. Mereka telah mendengar bagaimana kisah-kisah heroik tentang Yesus yang menyembuhkan orang-orang sakit, mengusir setan, dan sebagainya. Mereka ingin mengalami yang sama. Kepercayaan yang kuat menggerakkan mereka untuk bertindak dan bergerak mencari Yesus. Karena keinginan dan usaha, mereka pun disembuhkan. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini mengundang kita juga untuk berbuat yang sama. Apakah kita juga seperti orang-orang banyak ini percaya akan kuasa Yesus, kuasa yang mampu menyembuhkan? Bukan hanya soal kesembuhan fisik, tetapi juga terutama kesembuhan batin. Batin kita, kehidupan kita yang penuh dengan dosa. Maka saudara-saudari yang terkasih, Injil mengundang kita hari ini untuk berbuat yang sama. Bergerak, bertindak untuk mendapat kesembuhan. Semoga sabda Tuhan hari ini memberikan kekuatan kita untuk bertindak yang sama, bergerak mencari Yesus dan mengalami kesembuhan. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin.